kasih ke lajeng sedaya semoga tumungkul ing Ibu Pertiwi. Tawang Ibu Pertiwi. Biak karso tangkep nguri. Sikrono pampah lon-lon pangarso. Pangarso saking Kota Madya, pangarso saking Kadipaten Madiun. Piwah pangarso saking Persaudara Setiati Winongo Tunas Muda Madiun, pusat Indonesia. Binarung swaraning pratangga muyo hangrangin. Sigal mampah tumuju wonten sasana wiwaha nenggih sasana mulya. Pepasan tumungkul mring Ibu Pertiwi. Minangka tandha syukur kunjuk wonten Gusti ingkang purbeng kawasa. Dene wonten ing jemenika saged hamengketi ambal warsa Persaudaraan Setiati Winongo Tunas Madiun, Tunas Muda Madiun Pusat Indonesia, sinebat surat agung. Duk rikala semanten, kingabei surat wirya. Pinongko, sesulih ikan saged, ngelahirakan setunggalipun Setia Hati ingat sebut singkat SH Warso 1103. Prasasa tumblek blek kang dinulu ing sasana pahargyan nenggih plataran tinarbuka kawastan lapangan Kelurahan Winongo. Sayektos bebasan handrut takpi daripun selo lakiti tumplek-plek wonten lapangan Winongo hamengeti suran aku ikan sayektos minongko panji-panji kehormatan ikan sayektos dere anyang yung akhiripun lestantunaken budaya. Ugi ngaturaken sugeng rawuh sederek-sederek kita sedaya saking pagurun sanes sugeng pinarak kanthi prayogi nyawiji kalian sederek-sederek kita sami nenggih saking Persaudaraan Setiati Winongo Tunas Muda Madiun. Thank you.
pringgon. Sambutan sekaligus secara tradisi penyampaian gerak
pencak silat dengan pasangan lengkap oleh Bapak Pengasuh. Terima kasih kepada Bapak Pengasuh. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, khususnya peserta Surat Agung Persaudaraan Setia Tiwidongo Tunas Muda Madiun Pusat Indonesia. Acara berikutnya adalah Dian Juang, semangat nontak kunjung padam melalui karya puisi, karya dari beliau Bapak Raden Jimat Hendro Suwarno. Cahaya nan terang dari sebuah lilin, ibarat cahaya yang akan mampu menyinari dunia, matahari kecil di dunia. Mari kita saksikan bersama. Kemenangan kebahagiaan.
persaudaraan pemberian Tuhan. Semoga Tuhan tetap berdampingan. Cucuri taufik, hidayah, dan petunjuknya. Insya Allah. Matur aku paduan ikan tanpa pemindahan kunjuk Pangarso, Kota Madiun, Wiwah Pangarso, Kabupaten Madiun, kan saya tos. Rukun wonten ngajengipun warga kota, bahkan ini seluruh Indonesia. Ini satu bukti bahwa Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota itu menunjukkan bentuk kerukunan untuk masyarakatnya. Rukun Agawi Santoso. Cerah Agawi Putra. Iya. Berikut akan kita tampilkan penampilan pencak silat dari perwakilan sub ranting ngepeh dengan bentuk penampilan seni pencak ipsi bergu. Disilakan. Slapek songo. Bapak anak. Ini adalah pencak silat keluarga. Bapak, berikut anaknya. Ini juga tiga zaman. Nah, ini tiga zaman sesi dua. Kecil-kecil cabai rawit. Tepuk tangan. Estinga! 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 Satu persembahan yang luar biasa untuk anak kita yang masih belia dan sangat-sangat muda. Satu pertanda, indikasi baik bahwa persaudaraan Setiati Winawati Ras Muda Madiun bisa berkembang untuk selanjutnya. Karena terbukti masih di bawah umur sudah bisa menghafalkan begitu banyak jurus, bahkan tampilan yang pakai improvisasi. Awas, panas le. Ika wonten inggil sisah sisih wetan kilen menika bapakipun ingkang putra. Juga sebagai contoh orang tua yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua orang tua yang hadir pada siang hari ini. Karena dalam taraf belajar dan anak-anak, maka senjata pun terbuat dari kayu karena hanya untuk berlatih. Senjata yang tidak membahayakan, namun ini adalah penciptaan generasi. Untuk yang masih kecil, senjatanya imitasi. Begitu terginasnya anak kita yang luar biasa. Niki Mase, generasi kedua. Ini adalah kakak dari si kecil. Beberapa kali mengikuti pencak prestasi yang baru-baru saja adalah di Yogyakarta, di Bandung, serta di Kota Malang. Kondisi tubuh seperti apapun tidak menghalangi untuk berprestasi. Terbukti yang berada di tengah begitu lincahnya. Generasi yang paling tua dari
sesi 2 generasi 3 zaman. Ajarkan Esa ilmu pembelaan diri bukan untuk mencari lawan, namun untuk prestasi. Sedacan rekaos Habibiti tinabri yo swele kita yo kudu ngadepi lakon. Hayo kumampang kego tinarik hartane kang kapti. Walaupun sangat berat untuk mengawali, lakukan dengan rajin tanpa merasa ragu di dalam diri, dan harus mantap di dalam segala perbuatan jalan kehidupan, dan tidak mudah terpancing dan goyah terhadap segala sesuatu yang tampak. Tadinya banyak yang meragukan dengan tubuh yang gede ini sulit untuk bergerak. Namun dikarenakan berlatih rutin karena tenaganya terlatih sehingga mampu melaksanakan ini. Masih dalam tampilan penampilan pencak silat bergu dan tunggal bersenjata dari cabang Kabupaten Bojonegoro, Kairing Kanti Kemudo. Untuk adik kecil yang baru saja tampil, mohon untuk menuju ke Bapak Wali Kota. Dipanggil Bapak Wali Kota. Beliau sangat tertarik dengan kepiawaian yang Ananda masih kecil tadi. Mohon untuk diambil gambarnya. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Bupati telah memanggil putra kecil kami di hadapan penyelidikan. Mudah-mudahan mendapatkan beasiswa sampai di SLTA. Amin. Berikut adalah sajian keramik oleh pesilat putri dari cabang Kabupaten Bojonegoro. Lepantar kridani pun mawi rairan Bojonegoro, goro, goro. Sri Kandi Bojonegoro, saekto saged tinulat para kadang muda tumaruna, utanipun para kadang tumaruna. Saking persaudara sehati Winongo Turas Muda, Madiun. Bilih Winongo jejeribun pawestri, Pranyoto saged ngaturaken kunjuk dewa tengar soh di kosami. Kados undi kridanipun Winongo, Sri Kandi setia hati. Senjata keramik oleh pesilat putri ternyata walaupun berjenis kelamin putri bukan halangan untuk mempelajari pencak silat dengan senjata keramik.
inilah sajian dari Kabupaten Bojonegoro. Keramik dengan peragaan pasilan putri. Selanjutnya gerak pergi. Panitia Suran Agung mengaturkan terima kasih matur agung paduan ikan tanpa pemindan Pangarso saking Kota Madiun dua Pangarso Kabupaten Madiun sampai ke Barang Rawuh ini Badi Guntur Poro Kandang Pantai Angkatan Wijen Guntur Bukitan Sok Manggiho Rajo Iksa Marko Marko Sabyo kebantang pidane sikolodro Sirkandi kanggo kali mawi senjata tajam berikutnya senjata dobel berupa gong yang diberikan pesilat putri juga. Serwira mempan hanya ketika
cewek, tetap semangat untuk bergerak. Inilah bela diri.